Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Felipe. Jadi aku lagi main di Little Mermaid H20 ya. Jadi ayo guys, follow aku ya. Nika follow seperti itu ya, Zepi Vela. Oke, jadi kok itu ya, kalau kebiasaan kita itu kadang kita enggak dapat kekuatan, Nika enggak cara dapat kekuatannya itu nanti kan malam, ya kan malam. Pas malam itu kalian harus ke gua-gua itu, ke gua ya, ke gua ini. Ini kasih tahu. Karena di situ bakal dapat kekuatan, tapi kekuatannya random ya. Kadang suka random, kadang ya begitulah. Makanya Putri Duyung tuh pada suka kebanyakan di sana ya. Di sini nih. Ini soalnya nanti kayak bakal ada gelembung-gelembung gitu ya, guys. Tapi karena ini belum malam ya begitulah. Makan udah pada ngumpul aja. Ecit. Aku kadang suka kayak gini sih kalau aku lagi ini kan, tadi kan aku kan buat video bareng teman aku Rara ya, ya kan, iya dong. Wujuu kepalanya kadang maafkan. Itu sih apa seru ayo dong jadi manusia. Nah apa ini tuh, kan tuh ada bunyi gitu tuh. Satu, dua, ini aku sama biasanya ya gitu ya. Cobanya kita nggak boleh di sini guys, nggak boleh di sini kalau sebelum malam gitu. Kenapa kak? Ya karena gitulah. Udah mau malam, ayo cepet makanya kesana dulu. Karena kita nggak boleh malam di situ, kita harus tungguin. Terus kita harus kesana buru-buru. Nah, kadang suka dapet kekuatan kayak gitu tuh. Nah. Jadi tapi aku kurang suka. Ow, wangi. Lagi direkam juga. Jangan jadi kita dulu. Kenapa kakak YouTube-nya nggak private aja? Kenapa ya? Maksudnya gini nggak private? Gimana ya? Gak kurang seru kalau private. Kan udah mulai malam. Belum lama banget malamnya kak. Buru-buru. Au. Nanti para putri dulu yang kesana. Kalau udah malam banget. Nah ini belum malam ya guys. Nah, 1, 2, 3. Cepet-cepet kesana, soalnya bakal ada cahaya. Tapi cahayanya kita harus tungguin. Gak ada belum. Belum guys, belum ada cahaya. Tapi udah pada rame kan. Tuh, ya kan, tuh udah pada rame. Ini sama air. Nah, kadang tuh Putri Duyung pada suka nungguin di sini. Tunggu ya. Lama.
dong. Nice. Apaan? Udah guys, udah mulai guys. Ada kekuatan. Dapat deh kekuatan. Nanti malam berjuang lagi ya, harus dapat. Aku sudah dapat. Tapi di sini nggak bisa dilakukan kekuatannya nih. Kalau dapat kayak gini ke sini deh. Apa ya? Iya kan, udah hilang kan, berarti nggak bakal cepet. Makanya kalian tuh kalau kayak gini tuh harus cepet-cepet ya, nggak boleh lama. Ini kalau lama ya gitu, ini tuh cepet kayak gini. Nah, nggak pencet aja kayak gini ke air. Tapi kalau ke air itu nggak bisa ya. Kenapa? Karena itu harus cuci, maybe. Baru juga jadi manusia. Nih. 1, 2, 3. Gitu, oke. Tidak. Cepat. Thank you.
Gimana bunyinya? Ayo, Mbak. Ini apa? Kerbau. Anda. Jika kalian pengen nungguin di sini selama-lamanya sampai malam, boleh kok. Aku. Bunyinya? Tapi karena aku malas, aku tuh mau malam aja sih. Aku kadang suka kayak macam macam gitu. Mama juga ada sih. Mama, ibu ayah. Mama, ibu ayah. Ikan bunyi nyokrong itu kan diam ikan. Kayak kakak nih dek mermet. Nih? Apa dek? Bunyinya gimana? Oh ya piwi. Jangan sampai ketahuan kalau kita diam. Ada putri duyung. Ya udah jajan mah. Ma, jangan kayak gitu sih. Au. Aduh. Pori dari mama kan jajanan kayaknya. Ya. Buka. Jangan sampai dikunci. Ah. Oh, bisa. Ini aku kadang suka kayak gini. Aku kadang suka malamnya lama banget dorcer. Pas banget pas aku bilang docer langsung itu dong. Matahari akhirnya pun. Ready to go. Tapi aku agak nunggunya lama aja deh. Pas mataharinya udah bener-bener jadi bulan terus gelap banget. Baik kita kesana. Wek. Dia udah kasih tahu kalau habis itu bakal ada. Jangan lupa dicoba ya, seru tau ya nih.
kan bakal ada cahaya. Tunggu mataharinya udah benar, matahari bulan bakal dapat kekuatan. Hello. Tuh wa ga pat na na cu. Go. Gak tau loh kalau bakal dapat kekuatan ternyata. Langsung kalian nyelam sedikit aja nyelamnya, tunggu sih sekarang bisa bersama. Udah ada bunyi kayak gitu tuh. Ih, gak sabar. Kekuatan apakah aku? Biasanya kalau berapa gini udah dapet. Tapi apa ini? Aku dapet kekuatan apa? Ada yang tahu tidak? Oh, mempercepat. Tuh. Tapi aku kurang percaya sih itu dia. Aku bakal jadi putri dulu. Seru banget kalau kayak gini mah, aku mah bisa cepet-cepet jadi manusia. Wih, iya dong. Kira-kira aku bakal dapet kekuatan apa lagi next? Akan nunggu malam selanjutnya guys. Jadi sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.